from insight for your daily life to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Welcome back to Daily Lifestyle. Nah, seperti yang tadi kita udah janjiin nih ke kalian viewers, kalau Bastian dan juga Gaby bakal kasih kalian informasi yang menarik lainnya ya, Gaby. Yes, benar banget Bastian. Dan berita kali ini datang dari K-drama Startup yang belum lama ini mendapatkan prestasi nih. Dapat penghargaan dari Seoul Drama Awards. Benar banget. Kalau menurut Bastian sih wajar banget ya, Gaby. Ini mendapatkan penghargaan karena salah satu drama yang terkenal banget itu adalah Startup. Betul banget Bastian, daripada kita lama-lama nih ya makin penasaran juga kan pasti viewer semua. Langsung aja kita lihat informasi lengkapnya berikut ini. Hey K-drama lovers, siapa sih di antara kalian yang menjadi fans berat dari serial Sarap? Pastinya hampir dari seluruh K-drama lovers menonton serial yang dibintangi oleh si cantik Bae Sizi, Nam Joo Hyuk, Kim Sen Ho, dan Kang Hana. Selain menjadi serial drama yang paling diminati dan masuk dalam jajaran K-drama yang trending di akun social Twitter, Startup belum lama ini berhasil mendapatkan penghargaan dari ajang Seoul Drama Awards. Seoul Drama Awards adalah sebuah festival drama internasional yang digelar setiap tahun untuk memberikan penghargaan kepada karya seni dari seluruh dunia. Ada sekitar 238 karya dari 41 negara yang ikut dalam ajang ini. Seoul Drama Awards sendiri berlangsung di Aula Umum MBC di Sangham Dongmapogu di kota Seoul pada akhir bulan Oktober lalu. Lantaran masih dalam masa pandemi, acara ini digelar secara online dan disiarkan live melalui kanal YouTube. Acara ini dipandu oleh Opa Tampan, Choi Eun-woo, dan Park Il-bin. Startup sendiri berhasil membawa pulang penghargaan Outstanding Korea Drama dari Seoul Drama Awards 2021. Tokoh Han Ji-pyeong yang diperankan oleh Kim Se-hoon, Han Ji-pyeong yang dinobatkan sebagai Cupid of Love, karakter yang dimainkan oleh Kim Seon-ho itu adalah sahabat masa kecil sekaligus cinta pertama Seo Dalmi, karakter yang diperankan secara apik oleh Bae Sizi. Namun sayangnya lantaran Kim Seon-ho saat ini tengah menjadi sorotan lantaran terkena kasus sang sutradara Oh Chung-won saat membacakan pidato kemenangan, kabarnya sempat melewatkan nama Kim Seon-ho. Kontroversi Kim Seon-ho memang kian memanas setelah ia mengakui kalau ia memang adalah aktor K yang telah dilaporkan oleh seorang wanita yang merupakan mantan kekasihnya lantaran memaksa untuk melakukan aborsi. Akibat kasus tersebut, aktor yang popularitasnya tengah melambung lantaran bermain dalam K-drama Hometown Cha-Cha-Cha ini mulai kehilangan sejumlah kontrak kerjasama. Tak hanya itu saja, ia juga diharuskan membayar sejumlah penalti guna mengganti kerugian brand. Terlepas dari kasus yang tengah menimpa Kim Seon-ho, ternyata tak hanya karakter Han Ji-pyeong saja yang dinobatkan sebagai Character of the Year, ada juga An Yun-yong dari K-drama The School Nurse Files. Sosok yang diperankan oleh Jong Yu-mi tersebut tak hanya punya kemampuan khusus untuk melihat roh halus dalam bentuk Julie, ia juga bisa melawan makhluk tersebut demi melindungi anak-anak. Lalu ada karakter lain yaitu Cha Yun-soo dari K-drama Korea Sweet Home yang diperankan oleh Song Kang. Dua serial drama lain yang trending di Twitter serta turut berhasil membawa pulang penghargaan adalah Vincenzo yang meraih Excellent Korean Drama. Sementara The Penthouse membawa pulang award untuk kategori serial drama Golden Bird Prize. Congrats ya untuk
untuk K-drama startup, terlepas dari adanya kontroversi ya Bas, yang nggak tahu kita kebenarannya itu bagaimana, yang penting hasilnya adalah nyata dan berprestasi. Setuju banget, Gap. Nah, kita tinggalkan berita dari K-drama startup untuk beralih ke berita berikutnya nih. Kira-kira ada berita apa nih, Gap, berikutnya? Wah, daripada lama-lama langsung aja kita lihat ya, Bas. Daripada viewers juga penasaran, ini dia. Fashion lovers, aktris muda Zendaya disebut-sebut akan dianugerahi Fashion Icon Awards pada tahun ini. Council for Fashion Designers of America atau CFDA telah mengumumkan kalau Zendaya akan dinobatkan menjadi Fashion Icon Awards pada tahun 2021 ini. Berdasarkan catatan, Zendaya adalah selebriti dunia termuda dalam sejarah yang diganjar awards untuk kategori Fashion Amerika Serikat tersebut. Penghargaan ini diberikan kepada Zendaya lantaran kekasih Tom Holland tersebut memiliki selera fashion yang luar biasa. Bisa dibilang penampilan red carpet Zendaya dalam berbagai event bergengsi nyaris tidak pernah fail. Transformasi style fashion Zendaya terasa begitu dinamis. Zendaya disebut-sebut berani dalam mengambil resiko dalam memilih gaya busananya. Sehingga ia berhasil menjadi inspirasi tak hanya bagi fans, tapi juga pecinta fashion di seluruh dunia. Sebagai informasi saja, Zendaya menambah daftar sederet bintang yang menerima Fashion Icon Awards dari jajaran industri hiburan Hollywood. Beberapa selebriti lain yang pernah menerima awards ini, diantaranya ada Beyoncé, Lady Gaga, Naomi Campbell, dan Jennifer Lopez. Menurut beberapa pengamat mode, dari sekian banyaknya gaya stunning Zendaya saat melenggang di red carpet, beberapa di antaranya berhasil menjadi tampilan yang sangat menarik perhatian. Salah satunya adalah butterfly dress koleksi Moschino yang ia kenakan pada saat premiere of The Greatest Showman pada tahun 2017 silam. Lalu ada juga gaya ala Joan of Arc di ajang Met Gala tahun 2018 serta gaun koleksi Valentino dalam nuansa kuning pada ajang Academy Awards atau Oscars beberapa waktu lalu. Belum lama ini saat hadir mempromosikan film yang ia bintangi yang bertajuk June, Zendaya kembali menunjukkan pesonanya untuk sebuah sesi foto ia berpose dengan two pieces dress dari Vivienne Westwood. Sementara untuk momen red carpetnya, Zendaya memilih gaun sequin berstruktur dalam nuansa krem, karya dari Rick Owens. Demi memperluas popularitasnya di kalangan generasi milenial, rumah mode ternama Dior kembali menunjuk duta dari kalangan selebrita dunia. Kali ini pilihan jatuh pada petenis asal Inggris Emma Raducanu. Sebagai ambassador untuk rumah mode Dior yang baru, Emma akan berkolaborasi dengan direktur kreatif koleksi wanita Dior Maria Grazia Chiuri, Peter Phillips yang menangani skincare rilisan rumah mode tersebut. Secara kebetulan, pada momen red carpet premiere film No Time to Die, beberapa waktu lalu, Emma Raducanu hadir pada acara tersebut. Emma hadir dalam balutan gaun one shoulder yang dihiasi motif houndstooth dari koleksi Dior Cruise 2022. Meski masih berusia muda, namun prestasi sangatlah membanggakan. Emma tercatat sebagai petenis dari kualifikasi pertama yang menjuarai Grand Slam 2021. Beberapa hari setelah kemenangannya, petenis yang masih berusia 18 tahun ini diundang untuk hadir di ajang Met Gala. Kala itu Emma memilih hadir dengan outfit three pieces berupa top outer dan padanan skirt dengan aksen asimetris. Saat ini Emma memang sudah masuk dalam jajaran selebriti A-list dunia. Tak hanya Dior, rupanya Emma juga telah menjadi duta untuk brand perhiasan Tiffany & Co.
Sebenarnya Emma Raducanu bukanlah petenis pertama yang ditunjuk sebagai duta mewakili brand mewah dunia. Beberapa waktu lalu, petenis Naomi Osaka ditunjuk oleh brand mode Louis Vuitton. Selesai sudah tugas kita hari ini dibahas, kita udah berbagi informasi di Daily Life. Udah selesai, iya, padahal selesai. Aku masih pengen sama-sama viewers di rumah loh. Tapi viewers jangan khawatir karena Gaby dan juga Bastian bakal tetap nemenin kalian tiap harinya dan kasih kalian informasi seputar gaya hidup dan juga fashion, bener ya Gaby? Yes, bener banget Bas. Besok kita akan ketemu lagi pastinya dengan beragam informasi menarik lainnya. Thank you so much viewers for watching Daily Lifestyle. The best source for your daily insight. Bye! Bye.